Dulu sebelum Ozimas hadir, terdapat beberapa areal yang perlu perhatian khusus. Jadi cukup banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, terutama di areal riparian. Saya Ganesha Silalahi, Top Sustainability, Ozimas Group. Tugas dan tanggung jawab saya adalah untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan di areal konservasi. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanaman yang tumbuh dari tanah, itu semuanya terhubung dan itu penting bagi kita. Kompong Somanto sebagai artinya warisan dari nenek moyang, anak cucunya, supaya bisa membina, memelihara, supaya air sampai jauh, air sampai musnah, air sampai dihancurkan. Aranku Albanik, jabatanku adalah Menteri Adat Desa dan Tanirui. Kami itu ulin atau latihan uhui takatutu yen, ya adalah untuk kepentingan membuat tatine kahai ari tumadat tatine mun takawara taka harus memerlukan kayu tulien de gawe patubur kayu tulien tu nan nayu ne apabila taka isalah ne taka gawe patubur awe na papat pemang awe nan lebih-lebih ne sebagai obat nah, jadi obat ne sangat bermanfaat bagi tradisi kami warga desa datang itu usuhne kami ilang dayak taka harus memelihara karena harus sekuat tenaga taka memperjuang mulai dan memelihara supaya neto dilestarikan tanpa ada bantuan dari pihak lain tidak mungkin taka ini bekerja taka begawi namun awe nan bekerja sama maka supaya kayu ulin itu tetap terjaga tetap terlihara. Usaha yang sudah dilakukan oleh Ozimas itu sendiri yaitu Ozimas membuat suatu kebijakan, namanya kebijakan keberlanjutan, di mana kebijakan keberlanjutan itu kita tidak melakukan pembukaan lahan secara ilegal, kemudian kita tidak melakukan pembangunan di area gambut, dan kita tidak melakukan eksploitasi. Selain itu, kita melakukan beberapa upaya seperti yang di sepanjang sungai, kita melakukan penanaman, untuk kebakaran kita melakukan patroli, dan monitoring melalui satelit. Kemudian kita memiliki program namanya Masyarakat Bebas Api, di mana kita bekerja sama dengan masyarakat untuk sama-sama menjaga wilayah kita agar tidak terjadinya kebakaran. Saya Hendra Elektra, saya adalah fungsional pedal di Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah secara khususnya sudah menerapkan aturan dalam menjalankan usaha atau kegiatan. Mereka masih menyediakan lokasi-lokasi konservasi dan lokasi buffer zone untuk kegiatan konservasi di area perkebunan. Saya Neki Risandi, jabatan saya sebagai pengaman kawasan. Kami bersama Ozimas melakukan monitoring serta sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di sekitar maupun ke desa-desa yang ada di sana dan juga melakukan pemasangan brosur atau gambar-gambar satwa yang dilindungi. Hasilnya setelah kita melakukan sosialisasi tentang perburuan satwa maupun pembukaan lahan yang di sana, sekarang masyarakat lebih memahami, menerima tentang sosialisasi yang kami lakukan. Kita sudah melakukan pengelolaan konservasi di area sepanjang sungai dengan menanam pohon-pohon hutan sehingga ekosistem yang dulunya terbuka menjadi alami kembali sehingga banyak satwa-satwa yang bisa hidup di situ dan kualitas air di sungai tersebut bisa terjaga. Sekitar 88% dari total areal konservasi kami berada di daerah Kalimantan. Kami berdedikasi melakukan pengelolaan dan pemantauan di areal konservasi. Kami juga melakukan praktek-praktek kerja kami sesuai dengan pedoman RSPO dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kami juga melibatkan masyarakat di dalam pengembangan dan pelaksanaan areal konservasi yang ada di tempat kami. Ozimas mencatat keanekaragaman hayati
di 14 perusahaan kelapa sawit pada areal konsesinya. Nama saya Dita Galina dan saya adalah Sustainability Manager di Musimas. Pada tahun 2021, Musimas bersama dengan Southeast Asia Rainforest Research Partnership atau SIRAP melakukan analisa independen. Jadi dari kerjasama dengan SIRAP ini tentunya bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengkalibrasi ulang upaya konservasi kita dan juga untuk menciptakan manajemen dan monitoring plan yang lebih efektif lagi. Harapan saya suatu saat nanti manusia dan alam bisa hidup berdampingan secara harmonis. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Kami telah bekerja keras untuk mengembalikan dan memperkaya keanekaragaman hayati yang ada di areal konservasi kami. Menanam pohon hanyalah satu langkah, namun masih banyak yang harus dilakukan. Memang tidak mudah, namun pasti membuahkan hasil yang baik. Taka harus memelihara, kan harus sekuat tenaga Taka berjuang mulai dan memelihara supaya neto dilestarikan. Tanpa ada bantuan dari pihak lain, tidak mungkin Taka bergabung namun kerjasama untuk kesalahan generasi penerus yang akan datang.